Halo bosku, kembali lagi di channel YouTube SK Aban Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Brio Satya. Seperti biasa, sebelum deal, bebas fitting dan negosiasi dulu ya bosku. Biar meyakinkan yang mana yang terbaik untuk dipilih. Oke, bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di channel YouTube SK Aban Pekanbaru. Nah ini dia velg pilihan customer kita, yaitu velg Zico HSR Ring 16, lebar 7 rata, hole 4x100, offsetnya 42, dan warnanya hitam dengan list merah. Bannya menggunakan ukuran 195/50 ring 16. Akselera PHIR. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke proses pemasangan ban ke velgnya. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya, dengan menambahkan timah pada bagian velg. Karena, jika beratnya tidak seimbang, akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu. Lanjut ke pengisian angin nitrogen, yaitu, untuk menjaga tekanan udara di dalam ban, menjadi lebih stabil, sehingga ban menjadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pembelian velg HSR Wheel di SK Aban, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR Wheel. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubelsnya ya. Hanya dengan mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store, lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian, dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota jangan khawatir. Karena kita ada program gratis ongkir, setiap pengiriman velg HSR ke seluruh Indonesia. Setiap pembelian velg HSR Wheel di SK Aban, sudah termasuk gratis spuringnya, bosku. Dan untuk spuring berikutnya diskon 50%. Spuring yaitu, proses penyetelan sudut-sudut keempat roda mobil, agar kembali selaras dan sesuai dengan settingan pabriknya. Dan, gak hanya pada saat pergantian velg baru. Jika setir kalian mulai terasa miring, itu tandanya sudah wajib di spuring. Dengan melakukan spuring secara berkala, minimal 6 bulan sekali, itu bisa membuat pemakaian ban menjadi lebih optimal dan habis secara merata. Nah, sekarang mobilnya udah makin ganteng kan bosku? Jadi buat bosku-bosku yang mau konsultasi soal velg ataupun ban, silahkan hubungi langsung marketing kita, dan sosmed kita, yang sudah tersedia di deskripsi kita. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video kita selanjutnya, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.